kenalin nama gue Fatur, teman-teman. Dan gue percaya gitu, semua hasil itu ada proses. Sama kayak tadi nih, para komika. Santai, bang. Gak semua komika tuh pertama tampil, baru tuh langsung lucu. Iya gitu, sama kayak bayi. Bayi juga baru lahir gak langsung bisa jalan, ya kan? Tapi langsung bisa lucu. Ya kenalin Devani dari Kuningan, Kuningan Jawa Barat. Dan pertama kali gua ke Bogor tuh gua ngalamin culture shock. Iya. Gua pertama ke Bogor nih, gua kaget. Terminal di Bogor banyak banget. Gua coba search di Google, Terminal Bogor keluar tuh Baranak Siang, Laladon, Bubula, banyak. Beda banget sama kota gua, Kuningan. Gua coba search di Google, Terminal Kuningan yang keluar Colokan. Colokan listrik. Jadi gua kalau pulang kampung lama itu bukan karena macet, tapi karena mati lampu. Akhir-akhir ini juga di negeri ini banyak terjadi kericuannya. Salah satunya pemerintah ini baru-baru ini ngeluarin platform untuk ngurus dokumen nikah, cerai, meninggal biar dipermudah. Kalau nggak salah slogannya mari nikah terus cerai lanjut meninggal. Kalau nggak salah ya. Dan akhir-akhir ini juga gue disuruh nikah gitu. Gara-gara bokap gue baca berita itu, cepetan nikah gitu. Gue ngerasa nikah di zaman sekarang itu susah. Karena alur orang nikah zaman dulu sama sekarang itu beda. Kalau orang dulu alurnya nih, lulus kuliah, lamar kerja, kerja, nikah. Kalau orang sekarang itu beda. Lulus kuliah, lamar kerja, lamar kerja. Lamar kerja. Nggak kerja-kerja tuh gua. Apa nikahnya ya kan? Lagian gua disuruh nikah nih kata orang tua gua. Gua tuh nikah sono biar ada yang ngurus. Maksud gua aneh gitu. Karena gua ngerasa nggak semua orang yang udah nikah kelihatan keurus. Iya, contohnya Virgon. Emang dia kelihatan kurus. Buat gua mah dia kelihatan doang dah.